warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Swabana Paksa. Oke, hari ini kita ada di kota Balikpapan. Seafood di sini yang paling terkenal adalah kepiting. Pastinya. Hari ini kita sudah ada di tempat restoran Dandito. Restoran Dandito ini adalah restoran paling mersabunya. Oke, paling mantap Balikpapan. Jadi kita siap-siap untuk makan kepiting ya. Oke, gimana? Gimana lanjut, kita? Lanjut, siap-siap lanjut, coba lanjut. Masuk. Iya, kita masuk oke dulu. Tapi sebelum itu kita harus menerapkan protokol COVID. Wajib dong, wajib. Nah, cuci tangan. Oke. Let's go, man. Kepiting nomor 1 top markotopnya Balikpapan sudah datang. Kepiting telur, kepiting suka. Yes, mantap. Kita apalagi ditemani dengan ketimpe tahu dan sambalnya yang khas. Itu juga mantap. Saus yang gitu. Mantap. Ayo, tidak sabar. Sudah tidak sabar lagi. Kita coba dulu, Bang. Oke, ini pesan kan. Oke, enggak apa-apa. Kita coba. Bagi-bagi ini, kita coba satu-satu, Bang. Oke. Sudah saatnya makan. Ini adalah kepiting soka. Anda sudah tahu kepiting soka itu apa? Kepiting soka adalah kepiting yang bisa dimakan dengan tulang-tulangnya. Gimana? Coba bayangin tuh, saat tulangnya dimakan. Dan ini ada namanya saus lada hitam. Tuh, lihat tuh. Kita coba ya. Kita celup. Suaranya kriuk-kriuk tuh. Lumer kayak ini ya. Bergetar tangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini memang yang paling enak gua dong, enggak salah. Ini bukan kelas lokal Balikpapan aja. Ini seluruh Indonesia, luar negeri, segalaksi Bima Sakti itu sudah terkenal ini. Enak banget benar. Enggak salah emang saya makan di sini, guys. Ayo. Kita coba lagi ya, guys ya. Oke. Ini juga enggak kalah hebat. Nikmatnya, Bang. Ini namanya kepiting telur saus Dandito. Kita buka dulu telurnya. Mantap. Oh, itu ya yang nurin-nurin itu ya kepitingnya. Telurnya penuh. Kita coba nanti. Patahkan dulu. Ini saus dan ditunya kita colek. Lumer. Mantap maknyus ini. Nah, boleh nyoba juga enggak ya? Boleh banget, masih banyak. Boleh lah. Saya juga nyoba nih. Aduh. Satu aja Bang ya, jangan banyak-banyak. Ini dagingnya. Telur-telur. Iya. Wah, bunyinya mantap. Seandero jagat nikmatnya, nggak ada yang ngalahin nomor satunya Balikpapan. Wah, ini guys yang namanya telur kepiting, guys. Coba dilihat. Tuh telurnya, guys. Aduh, guys, nggak tahan men, guys. Saya ambil lagi. Guys, celup lagi, guys. Memang dahsyat rasanya. Nggak tahan, pengen makan lagi. Ini
memang makanan Jidan di Tuni yang paling luar biasa lah, apalagi kepitingnya. Kalau ke Balikpapan itu bang, nggak mampir ke sini, sama aja bang. Kalau ke Paris, nggak kemana Apple bang. Iya iya iya, betul betul tuh, betul, memang benar. Jadi jangan sampai nggak mampir ke Danditu kalau bapak-bapak, teman-teman semuanya, guys-guys ini nggak mampir ke restoran Danditu, oke okay, ya? Ke Balikpapan nggak kesini sama aja nggak ke Balikpapan bang. Itu. Ini adalah minuman khas di restoran Danditu, namanya green juice. Dia kayaknya ada apa ini, sawi ya. Ada sawi terus campurannya pasti, kita coba dulu ya. Nage men. Ah. Dia sawinya agak semu-semu, tapi di situ kayak ada buah apa saya juga kurang tahu, jadi tapi enak banget, seger banget, mantap lah. Memang cocok ini, udah cocok kalau untuk menemani kepiting soka dan kepiting saus dan itu jos, mantap. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana masakannya? Wah ini nggak bisa dibayangin, bayangin. Diungkapkan dengan kata-kata. Guys, ini guys, beliaunya ini guys, beliaunya ini adalah owner dari restoran Danditu. Penciptanya bang, pencipta penemu resep. Rahasia. Gokil lah bang, gokil banget. Rahasia ini bang. Terima kasih. Dulu pak, kita ngobrol-ngobrol dulu kita pak. Gimana dulu ceritanya kok bisa bapak bisa menemukan resep yang spesial ini? Yang pertama saya ciptakan adalah resep saus Danditu ini, sebenarnya ini resep yang salah. Awalnya saya mau bikin asam manis, kemudian kita modifikasi, akhirnya menjadi seperti ini. Jadi luar biasa ini, bahasa mantap. Jadi ikonnya Danditu ya? Kepan, nah ikonnya sekarang kepingin saus Danditu. Dan ini sudah sampai ke luar negeri juga. Sampai ke luar negeri banget. Memang nggak salah kita kesini. Kemudian sayuran juga dari kebun sendiri. Ini kebun sendiri bang. Hidroponik itu sayurnya kangkung hidroponik, selada hidroponik, sawinya hidroponik juga. Iya iya iya. Makanya rasanya itu bikin orang seger, bikin sehat. Jadi semuanya tanpa organik semua ini bang. Oh iya. Tanpa bahan kimia ini. Tanpa bahan kimia, mantap lah pokoknya. Itu orang pada nenteng-nenteng kotak, ada tulisannya Danditu. Apa memang di sini juga itu bisa untuk oleh-oleh juga pak? Bisa, itu bisa di take away dan kemasannya cukup bagus, aman, dan bisa naik ke pesawat tahan 12 jam di luar kulkas. Bisa dipesan berarti bang? Aduh, iya ya, bisa bawain orang di kampung sana ya? Kita langsung bisa kita bawa pulang, bisa oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Kemudian tidak hanya kepiting, tapi ada seafood lainnya seperti ikan, cumi, udang, lengkap di situ ya. Baik, bapak-bapak silakan menikmati sampai selesai. Saya mohon pamit dulu karena ada kerjaan yang lain. Oh, siap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, kita lanjut ikat ini. Kita habiskan, pak. Jadi kalau agen-agen semua sempat mampir di Balikpapan, jangan sampai enggak ke restoran ini. Enggak boleh kelewatan ini. Jangan sampai spesial nih, sesuai ya. Spesial dan itu. Tempatnya di mana? Jalan Mas Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan. Deket bandara. Pokoknya itu hits banget. Oke, jangan lupa datang ke restoran dari itu. Saya Kapten Aji. Saya Retu ADM Iyo. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mantap.